Saya pertama kali dakwah awal-awal dulu di Balikpapan ini tahun 2008. Saya dakwah mulai dari 4 orang. 4 orang. 4 orang ini ibu-ibu semua. Ibu-ibu. Pada suatu hari Jumat, saya pulang Jumatan. Datanglah ibu-ibu yang tadinya maunya kajian Jumat. Tahu kan Jumat jam 2 biasanya ngapain? Begitu kan? Biasanya kan di masjid begitu. Kebetulan ustaznya tidak datang. Maka datanglah ke rumah. Mas, tidak ada ustaz di masjid. Masnya bisa kan ngisi pengajian? Bisa bu. Ngisi apa? Terserah aja sudah. Daripada tidak ada yang ngisi. Gitu. Saya masuk ke rumah. Saya ambil buku. Bukunya ustaz Dr. Sufyan Baswedan. Bahasa Indonesia. Karena apa yang mau saya bawakan? Usul fikih. Ibu dan saya kasih usul fikih. Al-usul lugotan. Atau al-fiqhu istilahan. Dibaca begitu orang tidak nyambung. Akhirnya saya bawa cari buku Ibunda Para Ulama. Terus saya pergi ke masjid. Ya, jamannya 4 orang. Duduk sudah. Sudah dikasih meja. Itu kajian saya isi cuma cerita aja. Cerita yang ada di buku-buku itu. Imamnya Imam Syafi'i. Neneknya, saya enggak ingat. Apakah neneknya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau bagaimana? Pokoknya ada beberapa lah cerita-cerita menarik tentang yang endingnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lihat para ulama di zaman dahulu itu tidak jadi ulama kalau tidak ada ibu-ibu yang bagus di baliknya. Bagaimana cara menjadi ibu-ibu yang bagus? Di antaranya harus belajar. Apa yang harus dipelajari seorang wanita? Ibu-ibu harus belajar wudu, sholat, sampai haid nifas. Harus belajar juga tentang pendidikan anak. Harus belajar bla 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 bla. Saya hanya simpulkan dari cerita-cerita yang saya bawakan yang ada di buku itu. Karena kan permintaan juga mendadak. Beberapa hari kemudian ibu-ibu itu datang lagi. Mereka bilang begini, masnya bisakah minggu depan datang lagi? Soalnya yang ini lebih suka daripada yang biasanya. Saya tanya, ibu biasanya kajiannya apa? Adalah satu yang bilang gini, itu nah apa namanya itu? Khalifah, khalifah, khilafah. Oh khilafah, iya khilafah. Saya bilang, oh iya itu, muyak juga saya. Saya ini kan taunya masak, siapkan sarapan anak-anak, siapkan suami minumnya, makannya. Apa urusan sama saya BBM naik, khilafah, enggak paham saya, katanya. Nah, tapi yang masnya bilang kemarin itu, betul itu. Kita ini perempuan harus belajar. Itu juga, saya itu jadi sadar sekarang. Bisakah isi lagi? Insya Allah, minggu depan ya. Iya. Ngisi yang kedua. Setelah ngisi yang kedua, ibu-ibunya datang lagi. Baru mulai buka-bukaan. Mereka tanya, masnya ini mau... Saya bilang, bapak saya iya bu, bapak saya memang pimpinan daerah. Itu sebenarnya itu boleh gak sih kita yang kalau gendang-gendang itu, nah yang itu, aku tuh kok ragu ya. Singkat kata, ternyata satu dari 4 ibu-ibu ini ketua. Dan beberapa minggu kemudian dia bilang, mulai minggu kemarin aku sudah gak jadi ketua lagi. Itu kayaknya itu gak ada tuntunannya ya. Ya sebatas yang saya tahu begitu sih bu. Iya ya. Mendingan kita ikut pengajian yang masnya ini biasanya. Ada bukunya, belajar tentang sholat, tentang mending begitu ya. Ya enggak tahu, ibu-ibu kalau pengajian ibu pulang bawa apa? Ya nyanyi-nyanyi. Ya, ya sudah begitu aja. Adakah ibu tambah ilmu gitu? Ya kurang sih ya. Kita sudah 3 tahun begini, nah, kayaknya enggak ada tambah ilmu. Maaf ya bapak-bapak, ini saya cuma menceritakan pak ya. Yang lihat di kamera ini siapa tahu masuk YouTube kan. Saya cuma menceritakan omongannya ibu-ibu itu. Qadarullah duanya sudah meninggal. Yang satu meninggal di Mekah. Yang ketua aliran itu meninggalnya di Mekah. Pas haji. Semoga Allah memberikan kepada beliau husnul khatimah. Yang satu saya terpaksa bilang. Yang satu ini waktu awal-awal saya ngisi pengajian. Setiap kali saya mau sholat asar. Saya pasti melewati rumahnya. Itu cuma maaf. Pakai tank top. Pakai celana sempaha. Tapi waktu wafat. Dia bilang sama suaminya. Suaminya datang ke saya. Saya tidak mau diselenggarakan jenazahku kalau tidak sama Ustadz Mufli. Karena dia takut tersingkap. Kalau sembarangan orang, karena dia sudah jilbab besar. Wafat itu dalam keadaan sudah hijab syar'i. Waktu saya awal ngisi pengajian, beliau ikut ke masjid. Ikut pengajian yang 4 ini, yang undang saya ini. Kalau pulang, pulang lepas jilbabnya, lepas bajunya. Duduk di depan rumah itu, tank top, celana, top, sepaha. Karena mungkin keawaman. Belakangan kajian-kajian berlangsung, akhirnya alhamdulillah beliau wafat dalam keadaan sudah hijab syar'i. Dari 4 ini, setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya saya bilang gini, ibu-ibu, kalau Jumat siang terus saya tidak sanggup. Kalau ibu-ibu mau malam, tapi saya mau ibu-ibu ajak suami-suaminya. Boleh? Siapa nama suami ibu? Sudah sebut namanya ya. Pak Anu. Oh, itu yang iya. Saya tahu-tahu. Ini
ini suaminya Pak Anu, ajak ya, berdelapan. Dari delapan ini, masing-masing ngajak teman-temannya lagi dan suami-suaminya, jadi 16. 16 setelah itu jadi 27, habis itu 43, endingnya 101. Saya tahu dari mana, karena saya lah waktu itu yang bikin absennya. Jadi saya tahu persis angka-angka dari 4, 8, 16, 27, 43, dan ada absen terakhir sebelum saya pergi ke Arab Saudi. Saya tinggalkan pengajian itu, terpaksa bubar, itu ada 101 orang. Tidak cuma di PTHR 1, HR 2, Perumahan Melati, Papan Lestari, itu semua pada datang ke sana. Dengan ilmu, lemah lembut, dan kesabaran. Dan ada strategi.